Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu. Jelang pernikahan dengan Ferry Irawan, Vena Melinda harap pintu rezeki semakin terbuka. Vena Melinda akan melepas status jandanya. Ia akan menikah dengan Ferry Irawan dalam waktu dekat ini. Meski usianya sudah 49 tahun, Vena Melinda bersyukur masih diberi kesempatan untuk menikah oleh Tuhan. Ya Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah ya, aku selalu bilang sama Abi Ferry, ini sudah tanda-tanda Allah memberikan banyak sekali kemudahan, kata Vena Melinda ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 22 Januari tahun 2022. Kalau kita bikin hitung-hitungannya, wow banget ya, untuk ukuran saya yang udah usia 50 sama Abi kayaknya second married, buat aku nggak mengira akan seperti ini, lanjutnya. Tak sampai di situ, ia pun mengucap rasa terima kasih atas bantuan-bantuan dari penggemar serta sahabat terdekat jelang pernikahannya. Dukungan dari masyarakat, terutama teman-teman, sahabat, kayak Mbak Ayu juga nih yang turut berpartisipasi, terima kasih banget, niscaya Allah yang balas ya, ungkap Vena Melinda. Ibunda Verel Bramasta ini tak menyangka karena meski usianya sudah tidak lagi muda, tetapi rezeki terus mengalir. Ia berharap setelah menikah nanti, pintu rezeki semakin terbuka lebar. Alhamdulillah, artinya aku optimis, insyaallah pas setelah nikah lebih banyak lagi pintu rezeki yang dibuka buat kita berdua, yang paling penting aku sih bersyukur banget, ucap Vena. Karena waktu aku married pertama kayaknya mungkin zaman beda yang gak ada endorse, bener-bener kekuatan sendiri ya kalau zaman-zaman dulu tuh, pungkasnya. Vena Melinda sebentar lagi akan sah menjadi istri dari Ferry Irawan. Rencananya, pasangan ini akan menggelar acara lamaran serta beberapa rangkaian acara lainnya di Bali pada tanggal 9 Februari tahun 2022.